saksikan semua acara. Saya terima nikah kepada Rasina binti Subani dengan mas kawin yang 2410 di Iskandar Kudusin Sunan. Bagaikan satu mimpi. Korang, okay, sorry. Alah, disisip lah kena main kita, eh. Okeylah, Sweet dengan Adam, congrats. Dah selamat dinikahkan. Perasaan yang boleh digambarkan. Gembira tu ada. Kita rasa bersyukur sangat sebab semuanya berjalan dengan lancar, kan? My husband, dia lafaz dengan... Sekali lafaz je. Ya, sekali lafaz, alhamdulillah. Sekarang boleh pegang, dah ada masalah. Adam, selepas ni bakal mengemudi bahtera rumah tangga. Apa yang boleh you katakan? Saya selalu cakap dengan Sweet lama 3 tahun kita berkenalan. Setahun dah lafaz bertunang. Lain tak bila kita dah masuk alam pernikahan, baru bermula buku tu. Kami bendakan lagi. Double reason saya ambil tarikh birthday Sweet sebagai hari pernikahan kami adalah saya menggalas tanggungjawab daripada family dia. Bila akad tu disahkan, saya menjadi suami dia. Saya sebagai seorang suami akan memikul dosa dia, apa semua tanggungjawab, semua dia, semua kan. Tak cakap, tak salah kan? Saya salah cakap. Teruskan. No. Kira macam ni mak dia, anak ni anak dia. Macam tu. Sekarang ni pun saya dah bergelar seorang suami and khalifah kepada Farhana Kismina. Doakan saya ya. Kita orang punya kehidupan masih macam biasa. Tak ada masalah. Career masih diteruskan. Bezanya kalau dulu masing-masing jaga batas antara satu sama lain dan juga jaga batas di luar dengan orang-orang lain semua. Sekarang ni hubungan kita orang memang sah, halal. Apa saja yang kita lakukan perlulah ada batasan dan perbincangan. Doakan je lah Sweet dengan Adam. Kita orang punya hubungan kekal hingga syurga insyaAllah. Bulan madu ke mana selepas ini? Selepas ini tu mungkin tahun depan kan? Bulan 11 ni pun kita orang dah masuk kerja, syuting. Maybe kalau nak pergi dalam Malaysia dululah kot, cuti-cuti biasa maybe. Kalau if like nak pergi honeymoon, tapi next year kita plan insyaAllah. InsyaAllah. Kata-kata yang kalian boleh beri kepada satu sama lain. Wow. Sebab dah banyak kata-kata yang saya beri dekat isteri saya. So salah satu kata yang saya pernah kata dengan dia adalah saya doakan awak menjadi seorang isteri yang soleha, yang dengar cakap, taat pada suami. InsyaAllah saya akan jadi suami yang senang dia, suami yang berguna lah. Amin. Saya harap hubungan kita orang sebagai suami isteri akan berkekalan. Saya juga harap kesepahaman kita akan sentiasa diperbaiki sampai bila-bila. Fasa baru ni kita tak tahu. Baru nampak kehidupan masing-masing macam mana semua. I really hope apa saja yang berlaku lepas ni, awak bersabar, saya bersabar dan kita sama-sama hadapi. Bersabar. Hadapi segala-galanya.